Sekali lagi kami beritahukan kepada peserta pawai, untuk kendaraan roda 2 nya silakan diparkir di tempat yang sudah disediakan oleh panitia, yaitu di halaman pagi Grogol Kota Lestua. Untuk menghindari kemacetan, kemudian juga untuk daya tampung di makam itu tidak memadai. Nanti kembalinya untuk mengambil kendaraan itu ada bis. Bis yang akan mengantar bapak-bapak atau ibu mengambil kendaraannya kembali. Sekali lagi kami beritahukan kepada peserta pawai untuk menjaga keamanan kendaraannya, silakan parkir di halaman parkir Thank you.
Maju, Bang, maju.